Ya teman-teman, selamat datang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kali ini kita berada di Jalan Perdamaian, berada di daerah Kota Baru Ujung. Ya, saat ini kita sudah memasuki wilayah tepian Kota Pontianak, lebih tepatnya masuk ke wilayah Kabupaten Kubu Raya. Ya, dari sini nantinya kita akan menuju ke Desa Punggur. Untuk menuju ke Desa Punggur ini terdapat beberapa akses jalan yang bisa kita lalui. Kalau jalan utamanya yang sudah ada sejak dulu, yaitu melalui jalan di daerah Kelurahan Pal yang menuju ke arah Sungai Kakap. Jalan kedua bisa kita lalui melalui Jalan Sungai Raya Dalam, dan ini ada jalan yang baru dari arah Kota Baru. Kita masuk ke Jalan Perdamaian, nantinya kita akan menuju ke arah Desa Punggur. Nah, kalau kita perhatikan untuk wilayah Kota Baru Ujung, khususnya di Jalan Perdamaian, saat ini sudah sangat ramai. Di sini juga banyak terdapat komplek-komplek perumahan yang baru saja dibangun, dan daerah ini sudah menjadi wilayah yang lumayan favorit untuk menjadi tempat tinggal, karena selain perkembangan wilayahnya juga cukup cepat. Seperti kita lihat di sini sudah sangat ramai. Di samping itu juga banyak para pengembang-pengembang properti membangun komplek perumahan di daerah ini, sehingga daerah ini sekarang sudah mulai padat. Untuk jalannya saat ini memang sudah lumayan bagus, tetapi untuk area jalan-jalan gang di kanan dan di kirinya yang menuju ke komplek perumahan maupun pemukiman warga, masih banyak juga jalan-jalan yang tidak begitu mulus. Tetapi secara umum untuk kondisi Jalan Perdamaian ini yang menuju ke arah Desa Punggur sudah sangat bagus, sehingga tidak heran jika jalan ini sekarang menjadi favorit bagi warga untuk berlalu lalang, baik itu menuju ke arah Desa Punggur maupun menuju ke Kota Pontianak. Ya, pada video saya sebelumnya yang membahas tentang jalan menuju ke arah Kota Baru, saya sudah pernah membahas sedikit jalan ini sampai ke daerah Wagata, Parit Wagata. Nah, yang saat ini kita lalui, kita masih berada di sekitaran Jalan Perdamaian. Nanti kita akan lanjut lagi setelah melewati Parit Wagata sampai ke Desa Punggur. Kalau teman-teman perhatikan, semakin jauh kita melalui jalan ini, di kanan kirinya sudah mulai jarang untuk pemukiman warga. Di kanan kiri kita perhatikan masih banyak terdapat kebun-kebun milik warga. Dan di daerah ini juga salah satu penghasil buah-buahan, baik itu kelapa, pisang, langsat, dan bahkan ada beberapa penghasil buah durian. Jadi jika pada saat musim panen, teman-teman jika ingin mencari buah-buahan, teman-teman bisa datang ke sini langsung bertemu dengan para petani yang menjual buah-buahan tersebut. Kondisi wilayah di Jalan Perdamaian ini memang masih sangat sejuk, masih sangat nyaman dengan suasana, perpaduan antara suasana kota dan suasana pedesaan.
seperti yang teman-teman bisa lihat, masih banyak pohon di kanan kiri. Dan ini cuacanya sangat cerah dan udaranya juga sangat segar. Berbeda seperti yang kita rasakan kalau berada di pusat kota. Ya teman-teman, silakan teman-teman berikan like pada video ini. Pastikan juga teman-teman untuk subscribe. Siapa tahu dari video ini ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Ya teman-teman, untuk jalan ini sendiri terhitung belum begitu lama, karena dulunya jalan ini memang belum ada, sehingga untuk akses menuju ke Desa Punggur itu hanya bisa melalui jalan di Kelurahan Pal, kemudian jalan kedua di Jalan Sungai Raya Dalam, dan jalan ini merupakan jalan yang terakhir yang dibangun setelah kedua jalan tersebut. Dan berkat jalan ini, sepertinya pembangunan di daerah ini lebih pesat. Seperti teman-teman lihat, walaupun di kanan-kiri banyak terdapat pohon-pohon, kebun-kebun, tetapi juga terdapat beberapa rumah-rumah warga yang sudah mulai berdiri di sini. Teman-teman, sekali lagi silakan teman-teman berikan like pada video ini. Pastikan juga teman-teman untuk subscribe. Siapa tahu dari video ini ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Dan sekarang kita kurang lebih berada di pertengahan. Sebentar lagi kita juga akan sampai di tujuan. Ini cuacanya cukup cerah dan udara yang terasa saat ini memang sangat sejuk, sangat segar. Kita lihat di kanan kiri banyak terdapat pohon-pohon pisang. Di setiap rumah warga yang ada di pinggir jalan ini banyak juga yang menjual hasil-hasil kebun mereka, seperti buah-buah pisang, langsat, dan masih banyak lagi buah-buah yang lainnya. Jadi untuk Desa Punggur ini merupakan satu wilayah yang kaya akan hasil buminya, terutama buah-buahan. Untuk warga kota Pontianak khususnya, jika ingin mencari buah-buahan, biasanya mendatangi Desa Punggur ini untuk mendapatkan buah-buahan, apalagi kalau teman-teman ingin membeli dalam jumlah yang besar, teman-teman bisa membeli langsung kepada para petaninya, tentu saja dengan harga yang lebih murah daripada yang ada di pasaran. Nah, ini di sepanjang jalan, di kanan kirinya itu adalah kebun-kebun milik warga. Jika musim panen telah tiba, teman-teman bisa banyak menjumpai para warga yang menjual buah-buahan di sepanjang jalan ini. Saat video ini saya ambil, memang belum saatnya panen
buah-buahan, jadi tidak begitu banyak kita jumpai warga yang berjualan di sepanjang jalan ini. Ya, bagi teman-teman yang mungkin berasal dari kota Pontianak, seberapa sering teman-teman melalui jalan ini? Silakan berikan komentarnya di bawah ya. Untuk teman-teman yang berasal dari luar kota Pontianak, jika teman-teman datang ke kota Pontianak dan ingin mencari buah-buahan, teman-teman bisa datang ke daerah Punggur ini melalui jalan ini, atau teman-teman jika ingin menuju ke arah desa Sungai Kakap, teman-teman juga bisa melalui jalan ini. Kalau di desa Sungai Kakap itu lebih utamanya adalah hasil laut seperti ikan dan udang dan lain-lainnya. Dan desa Sungai Kakap itu merupakan desa yang berada di muara Sungai Kapuas. Untuk jalan menuju ke desa Punggur ini memang selain ukuran lebar jalannya sudah lumayan, juga jalannya juga masih mulus. Dan kondisi jalannya ini lurus saja, tidak ada berbelok-belok, sehingga sangat nyaman untuk berkendara melalui jalan ini. Ditambah lagi dengan udaranya yang masih segar. Dan kebetulan juga pada hari ini saat saya mengambil video ini, cuacanya cukup cerah. Mungkin bagi teman-teman yang dulu pernah tinggal di kota Pontianak dan sekarang sudah meninggalkan kota Pontianak untuk tinggal di daerah lain, teman-teman mungkin belum mengetahui kalau memang jalan ini sudah dibangun. Jadi siapa tahu dari video ini bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman. Siapa tahu di lain waktu teman-teman akan datang lagi ke kota Pontianak dan punya rencana untuk menuju ke arah desa Punggur. Nah, jalan ini bisa teman-teman gunakan untuk menuju ke sana. Semoga saja video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sepertinya tidak lama lagi kita akan sampai di ujung jalan. Di ujung jalan nanti itu di pertigaan kita sampai ke desa Sungai Bemban. Nah, kalau kita perhatikan di sepanjang jalan ada tiang-tiang listrik. Ini menandakan bahwa daerah ini sudah teraliri dengan listrik. Yang mana dengan adanya listrik di daerah ini tentunya sangat membantu dalam perkembangan dari wilayah ini. Karena kalau kita ketahui bahwa di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, ada beberapa wilayah yang memang masih belum terjangkau atau belum dijangkau dengan aliran listrik, sehingga sangat menyulitkan bagi warga untuk mengakses informasi-informasi melalui televisi, handphone, bahkan radio.
kita sudah sampai di ujung jalan. Di depan kita itu ada pertigaan. Nah, kalau berbelok ke kanan nanti kita menuju ke Pasar Punggur. Dan nantinya juga bisa sampai ke Desa Sungai Kakap. Jika kita berbelok ke kiri, kita bisa menuju ke Jalan Sungai Raya Dalam. Bahkan bisa sampai ke Desa Rasau Jaya. Ya teman-teman, saya rasa saya akhiri dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Pastikan teman-teman untuk memberikan like pada video ini. Pastikan juga untuk subscribe. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.